Selamat pagi, dengan saya Niza, ada yang bisa dibantu, Kak? Waalaikumsalam, halo Kak Niza. Selamat pagi, saya Yasmin. Iya. Sekarang saya mau mengkonsultasikan data yang kemarin sudah saya kirim melalui email. Itu kan saya masih ada yang bingung, Kak. Iya. Saya mau menanyakan untuk apa itu? Untuk kelompok konvensional sama Jadi seperti ini Kak, kalau sesuai dengan rumusan masalahnya Kak Yasmin, kan ingin melihat perbedaan kinerja keuangan di antara dua kelompok. Kelompok pertamanya yaitu bank konvensional dan untuk kelompok keduanya yaitu bank syariah. Jadi untuk metode yang tepat yang digunakan untuk Kak Yasmin, saya jelaskan yang metode parametriknya dulu ya Kak, menggunakan t-test. Jadi t-test yang cocok untuk Kak Yasmin yaitu independent t-test. Jadi dia untuk digunakan mengetahui perbedaan antara dua kelompok yang berbeda seperti itu. Untuk syaratnya sendiri, karena pengujian parametrik, datanya harus berupa interval ataupun rasio. Kemudian juga minimal n-nya ada 30 sampel. Setelah itu juga harus memenuhi asumsi. Asumsi apa? Yaitu normalitas dan homogenitas. Jadi kalau untuk pengujian non-parametriknya itu bisa, misalkan kalau Kak Yasmin menggunakan datanya ordinal atau misalkan datanya interval atau rasio, kemudian juga datanya lebih dari 30 sampel namun tidak memenuhi asumsi normalitas sama homogenitas, maka bisa ke pengujian yang non-parametrik. Maka namanya pengujian non-parametriknya dinamakan BUD. Seperti itu. Oh baik Kak, saya sudah paham. Lalu bagaimana untuk perbedaan sesudah dan sebelumnya ya Kak? Baik, kalau untuk melihat perbedaan sebelum dan sesudah itu kan dengan kelompok yang saling berkaitan, yaitu satu kelompok namun dilihatnya dari perbedaan sisi yang sebelum dan sesudah dilakukannya treatment. Biasanya seperti itu, untuk yang parametriknya bisa menggunakan dependency test atau biasa disebut. Ada lagi yang ditanyakan? Saya sekedar mengingatkan ya Kak Yasmin untuk waktunya kurang 10 menit lagi. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah Kak, saya juga sudah paham. Nanti kalau memang masih ada yang saya bingungkan atau mau saya tanyakan lagi, saya bisa ya Kak menjadwalkan untuk konsultasi lewat video call ini. Silahkan Kak Yasmin, untuk penjadwalannya langsung hubungi adminnya saja. Ya, baik Kak. Terima kasih karena sudah membantu. Sama-sama Kak Yasmin. Selamat siang. Assalamualaikum. Siang Kak. Waalaikumsalam.